Jurnalis Najwa Shihab curhat soal nasibnya menjadi putri kiai, salah satunya menyinggung soal urusan hijab. Tak disangka, Najwa Shihab kerap disindir netizen lantaran belum memakai hijab padahal putri seorang kiai. Terkait hal itu, Najwa Shihab pun mengungkap alasannya tak memakai hijab. Seperti yang kita tahu, Najwa Shihab merupakan jurnalis ternama tanah air. Terlahir sebagai putri ulama, rupanya Najwa memiliki beban tersendiri, salah satunya soal urusan hijab. Hal itu diungkap Najwa Shihab dalam kanal YouTube Ngobrol Asyik pada tanggal 15 September tahun 2022. Di unggahan itu, Najwa mengaku bahwa ia kerap disindir dan dicecar lantaran tak berhijab. "Pertanyaan yang paling banyak sampai sekarang, kenapa kok belum berjilbab itu sih?" kata Najwa Shihab. "Aku akhirnya nemu jawabannya gini, Abi tuh pernah nulis buku lengkap soal itu. Jadi biasanya aku bilang kalau memang betul-betul mau tahu, betul-betul mau belajar, silahkan cari literatur tentang itu," ucap Najwa Shihab. Kalau kita kemudian terlibat tanya-jawab di media sosial, karena kan tulisan itu nuansanya beda banget sama kita ngobrol ya. Orang baca tulisan huruf besar semua dibilang marah, tanda seru tiga dibilangnya apa. Jadi terbatas nuansa emosi di tulisan. Aku ngerasa kontraproduktif kalau saling balas-balasan di media sosial, imbuhnya, kalau betul mau tahu, ada banyak buku, dipelajari. Salah satunya ada buku Abi, mudah-mudahan bisa menjawab, tandas Najwa Shihab.